penampilannya di mana nice sekali backupnya ketika Wanwan udah di love sama Hayabusa, tapi di sini tampaknya dari Zin sedikit mengganggu, tapi Baymax bakal ngincar dan my god, red buffnya sakit banget, langsung instant kill begitu saja. Dia gak mau mereka pokoknya fokusnya kalau ketika udah satu lima orang sekaligus ya, tapi di sini cewek belum lari flicker. Oh, tempat toblet berhasil menumbangkan cewek. Di sisi lain, Rush bakalan hilang juga tampaknya. Miracle dan Baymax-nya juga kali ini masih dorong kita sejarah langsir. Dan Way of Dragon juga dan kali ini Rasi bakal tumbang. Baymax datang lagi. Tempat toblet keluar karena Trust. Ada Silence tentunya, tapi kali ini masih kita hajar orang aja. Klein dapetin satu. Dan kali ini Baymax masih punya Immortalnya. Itu di area mid lane tampaknya RZ bakalan sedikit kesulitan. Rasi harus ditumbangkan. Baymax terlalu free hit tampaknya. Di sini Maipan bakalan jadi sasaran dari Baymax. Begitu juga pun berhasil menumbangkan satu lagi. Tersisa cewek dikejar sama Baymax, satu itu lagi dan bakal mungkin dengan triple macam step, triple kill balasan dari Baymax di area mid lane. Reka Esports untuk diving tapi nggak mau terlalu jauh, sudah despair juga coba untuk memberikan wave lane di area mid lane. Nay menghindar ke arah depan sana, stunnya korek Hurricane Dance offensive. Ternyata dari seorang Nay terlalu diving, tapi turretnya sudah diamankan oleh tim Reka Esports. Spellnya aja retribution, untuk kaburnya aja dia cuma punya Chrono Dress. Chrono Dress itu juga nggak begitu lebar untuk bisa kabur, tapi di sisi lain langsung ditumbangkan. Heal-nya ditumbangkan begitu saja, nggak ada apa-apa lagi Epic Crossbow. Sakit banget satu bar wall charge keluar begitu saja. Barriernya perfect banget Baymax, satu hit lagi dan ternyata Baymax-nya masih hidup. Coba bertemu dengan Moon, mungkin bakal langsung dimasih Moon Charge. Roll keluar begitu saja, nggak kena target, trapnya masih ada. Clark, Ejector, nggak kena dan ternyata langsung dicakar dengan Soul Eater dari Moon. Kali ini langsung ada satu ejector, flick out daripada seorang Nay, mungkin mau Hurricane Dance. Jayza terjebak terpaksa langsung kena Jayza, blessing juga digunakan. Moon mencoba untuk menghindar, kali ini masih bisa menghindar, berhasil menangkan satu untuk satu. Coba untuk muncul dengan pancing daripada main ankle, tapi Baymax masih memchance. Hati-hati Ezreal, Aos panas, hampir kena barusan. Kimi juga di arah atas coba ngepush diam-diam, tapi udah ada yang tampaknya ketangkep satu orang. Row-nya connect by Max, dapetin satu poin kill tambahan lagi. Masih muncul bakal kena dua, disperse cukup sekali di depan sana. Gara-gara mau dia bakal pecah, gak punya apa-apa lagi. Arah belakang Ezreal bakal tertusuk di depan sana dengan Phantom Execution. Retribution dari Mid Ankle, dapetin satu, dua, bahkan tiga kali ini dari tim Reka Esports. Jadi kayak the first hero yang selalu berada di first line dari Reka Esports. Tapi ternyata yang zoning out di situ, Miracle bakal coba bantu seorang Sky. Lihat Sky damage-nya terlalu besar dari seorang Baymax, terlalu sakit, berhasil dapatkan mega kill. Mau coba udah dibakar, udah ada searing torrent, tapi nggak bisa Razebo memukul mundur seorang. Tapi RZ, nice banget dengan dua dragon-nya, berhasil didapetin Yumi, tapi kita lihat terkena stun. Abis itu arrow bakal connect ke arah Granger, tapi kita lihat diunggah oleh seorang burung. Oh iya, ini burungnya bakal cepet lagi untuk ngeluarin time journey, tapi Miracle pas banget torrent dan juga Phantom Execution-nya. Ditusuk langsung menghujam jantung, dan ternyata sulit, time journey. Yes, double kill, looking for wipe out, triple kill dapatkan oleh kedua tim dari Reka. Dan seperti apa? Perbedaan poinnya masih belum terlalu jauh ya, tapi di sini pemain-pemain dari Reka Esports. Yes, saya lihat crossbow tanknya udah di pop up, kali ini masih ada shield dari Joker. Masih berhasil menyelamatkan terhadap seorang Azor di arah mid lane, langsung ada airstrike dan no man on blast. Berhasil mendapatkan satu. Oh my god, Nay harus tertumbang di sana. Kau udah standby, ternyata Lordnya bakal coba di cancel. Udah ada di belakang saja dan langsung Miracle dapetin seorang Azor di sisi arah backline. Doyok juga harus down. Wong Koko tersisa seperempat darah, tapi Miracle dengan flickernya berhasil mendapatkan satu poin lebih. Dan di arah belakang Zacan gak bisa berbuat banyak. Gak mau tinggal diam, masih mau lebih. Doyok yang dicari, kemana kamu Doyok? Mau jadi apa Pak Tarno? Prok-prok-prok kali ini Doyoknya. Coba kamu. Ayo, gak bisa pulang lu. Gak boleh pulang, gak bener-bener. Bisa pulang. Tabrak dan dilempar, dijatohin. Dilempar dari pohon, Doyoknya jatuh ke sanduk. Offside kali ini, udah ada tempat soplet. Dipaksa sama RZ, sedangkan itu di arah base-nya. Bakal coba dipaksa, Joker udah mulai bonyok. Ada Tyrant Revenge, Watching Ball, Doyok Immortal pecah, airstrike di arah belakang, dan di sisi Reka Esports berhasil mendapatkan poin kedua dengan pasti. Luar biasa, iya. Jadi burung. Wah, tim burung. Oke, RZ apakah akan terpick off? 2-0 untuk tim Genshin Arrow Wolf di early game. Wow, ini merupakan suatu hal yang sangat berbahaya karena Trixie di sini sudah unggul dengan 1-0-1 dan Bad Boy sudah mendapatkan 2 assist. Gerak langsung ke arah bottom lane. Trixie mencoba untuk maju ke arah depan tapi hanya Trixie. Responnya lebih saklat lagi. Koko offense langsung ke arah Bad Boy. Ke lini belakang sangat-sangat on point. Mencoba untuk dibalaskan dan penetration dikeluarkan. Joe dalam masalah langsung disuruh Doki. Maniac didapatkan oleh Baymax.
respon dari mereka pun begitu cepat. Dan di arah tengah, Navy masih bertahan. Tapi Grootnya harus tumbang terlebih dahulu. Dan bakal berlanjut di sini, Revitalizer dikeluarkan. Joe memilih untuk kembali Trixie. Begitu sekarat, Baymax-nya terus-terusan Phantom. Sekarang depan Trixie-nya pun tumbang. Flicker away, kabur. Nggak mau menjadi korban. Moon-nya tertinggal seorang diri. Dan masih menjadi Molina. Kabur-kaburan, tapi Alarm Bomb mendapatkan kill atas Moon. Luar biasa. Dragon tidak ada damage, mencoba untuk flicker tapi lihat nih-nya. Flickernya nabrak tembok dan masih bisa untuk survive. Kayaknya masih di cover juga sama seorang Moon. Masih bisa flicker karena belakang dan bahkan lihat dari Reka Esports-nya benar-benar kompak banget untuk saling nge-cover. Susah juga. Sedangkan di sisi sini, Nei berusaha mengejar Farsha dan berhasil digeret oleh Moon. Hurricane Dance sudah dikeluarkan. Di cancel sama Chow-nya Hurricane Dance-nya. Dia bahkan masih ada Defense Sword juga dan langsung double kill. Sakit banget karena dia pakai build Assassin, udah ada Link, udah ada Hellcurt. Ini ngelot udah tinggal hitungan detik doang. Ditembak moncrot langsung mati. Kok moncrot sih? Maksudnya kena trot gitu mati. Wow, apakah langsung di-add dan langsung wipe off dan langsung bisa dituntasin sama Reka Esports? Berikan tepuk tangan yang meriah dari rumah masing-masing untuk Reka Esports di match. Bisa, dan maksudnya Rainbow belum punya shadow kill. Iya, dan dia juga low. Dia sempat untuk hampir melakukan recall, tapi dia udah ngeliat ada pergerakan 4 yang ada di arah bawah dari tim mereka. Kali ini dia udah langsung meng-cancel recall-nya. Coba untuk mencari timing yang lebih tepat, tapi kali ini udah mulai masuk ke area. Gunshotnya misteri. Di sisi kejauhan ternyata masih ada Abyssal Trap dan juga Abyssal Arrow yang dimiliki oleh On My Way kali ini. Dan tapi kita lihat Nei sudah mulai maju on point sekali ke arah Santuy, tapi Santuy masih cukup tanky kali ini. My Way bakal terpick off, Sinting pun bakal di check down kali ini. Ternyata masih bisa sesuatu, enggak ternyata. Dan bahkan kita lihat dari Santuy masih bisa ngedapetin satu, Rainbow juga ngedapetin satu kali ini. Dua untuk Dodo udah mulai hilang, tapi ternyata BMX-nya terlalu free kali ini, bakal dikejar Rainbow-nya. Mau kemana ternyata masih bisa ngedapetin Maniac. Iya, tapi kita lihat ternyata Abyssal Arrow-nya gak mengenai ke arah Sanji. Sanji-nya terpaksa mengeluarkan Last Insanity hanya untuk balik ke arah belakang. Tapi Om Awai sudah mulai, nice banget di situ sih. Abyssal Arrow-nya bener-bener on point banget. Push, my god. Tapi mulai masuk dari seorang Cloud juga dengan sangat ciamik. Padahal dia belum buka. Dia belum buka, beli sekalian. Makanya, tapi Raffi udah melakukan rotasi sih kali ini, Mak. Menunjukkan arah bottom lane, mungkin bakal mengamankan buff yang ada di gold buff. Tapi Zerzit, ini dia! Super disiplin dari Zerzit, berhasil mencuri satu buah gold buff yang sangat mahal di arah bottom lane. Nei bener-bener bolak-balik, atas-bawah, hanya untuk memberikan wave minion saja. Fenrir bakal tumbang, kill spree untuk Baymax. Baymax bakal datang ke arah Violence, tapi kali ini weakness-nya belum terbuka sama sekali. Dan inilah dia, Crash Bomb Tank. Dia bakal dapetin Violence, double kill diamankan, dan masih dikejar sama Rafichi. Tapi stun-nya bakal di-dash, weakness-nya juga kebuka. Ini Rafichi dalam ancaman lagi. Crossbow bertahan, revenge, Iron Rage-nya juga keluar banyak banget. Masih bisa bertahan ke Last Insanity, bakal keluar dapetin satu. Nei ini Moon juga bakal tumbang, 2-3 melawan 5 kali ini posisinya. Baymax datang, weakness-nya mana belum ada. Blitzchang juga bakal tumbang, Dash of Flower dapetin satu point kill-nya. Zerzit, The Way of Dragon di arah belakang dari Fenrir dan bakal tumbang 3 dari Reka Esports. Kehilangan momentumnya lagi di area Turtle. Semuanya Nei-nya coba untuk agroin dari segi minionnya. Poly Star Moon connect, Zaman Force keluar, tapi kena pitching. Gak bakal punya damage tambahan untuk bertahan, tapi kena pitching juga bakal tumbang. Jadi diamankan daripada seorang Zerzit dan Zerzit juga harus ter-shutdown di depan sana. 2-0, decision make. Langsung di Imperial Justice, gak bakal bisa kemana-mana BMX, tapi kita lihat Rusman. Ternyata gak dilanjutin. Wow. The Wild Dragon-nya? Iya, The Wild Dragon-nya tadi karena langsung terlalu dive ke dalam ya. Iya, dan ada flicker juga, tapi kali ini Nei bakal coba untuk memaksa mendapatkan satu buah roket dan tidak berhasil. Kali ini bakal coba dipasang, masih mau lebih. Zerzit gak bisa mengcover dan Nei sepertinya bakal mati sia-sia kali ini. Masih punya flicker, tapi ternyata dari seorang Nei kali ini. Dan bahkan Rusman masih coba untuk mengejar, gak bakal dikasih pulang. Tapi harus hati-hati kan Zerzit. Rusman bakal bisa dimakan sih kali ini, lihat. Iya, lihat. Lagi-lagi roketnya masih belum ke-pick up. Zerzit bakal di-follow up, lihat langsung ke arah belakang. Tempest of Blade. Karena seorang Kari down dan Billy harus kabur kali ini. Kalau tidak Billy bakal coba dimakan dalam Miracle. Kali ini gak bakal dikasih pulang begitu saja. Lihat masih ada satu kali pukulan terakhir dan harus ada blazing duet. Roket di dalam. Oh my god, masih bisa. Kita lihat di arah atas Liam-nya. Rusman is coming kali ini, lihat mereka apa yang terjadi. Apakah masih bisa survive? But no, masih bisa ada seorang satu di sini. One last hit, tapi ternyata Unstoppable Force menuju ke arah seorang Miracle. Miracle masih survive, gak terlalu lama. Dan my god, lihat BKB cukup baik dari seorang Baymax. Cepet banget dia menuju ke arah top lane walaupun gak ada buff. Hasil kali ini
apakah bakal coba nendang Liam, dan ternyata Liam bakal menjadi pilihan kali ini. Semua damage sudah masuk, Billy udah mulai sekarat, catat masuk ke arah ref kali ini dari para seorang BMX. Oh, ini gak boleh dipaksain sama tim RRQ, kalau mereka maksain ini bakal jadi comeback juga buat teman-teman mereka kali ini. Rusmannya bakal terpikau begitu saja, tapi lihat roketnya bakal langsung mundur begitu saja. Nainya sudah mulai maju ke arah depan dengan jet gundu, tapi roket masih mencoba untuk lap Shody kali ini. BMX sudah mulai maju dengan Evian Sword. Sakit banget damage dari seorang BMX kali ini. Gimana dia bisa bermain, Amanda? Iya, itu sakti ya. Tiba-tiba gerak sendiri joysticknya. Joystick dilempar gak tuh Nainya pakai ejector dan langsung di Tyrant's Revenge. Tyrant's Revenge-nya dan langsung saja dibabat habis oleh seorang Guava. First spot didapatkan dan Hasteland kembali oleh seorang Guava. Sementara itu Arsid masih bertahan sendirian, gak bisa kabur. Masih ada flicker dan dikejar terus oleh yang namanya Pai. Ingin sama Pai baru level 11. Jadi ini udah 3 perbedaan level. Dan wow, Tyrant Rain sudah dikeluarkan. Devon menjadi korbannya. Tapi Blazing Duet mengikuti. Guava mencoba untuk bertahan dengan mengeluarkan Bad Impact-nya. Menyapu bersih. Mohon begitu sekarat nih pun demikian. Tapi masih ada bouncing ball menahan damage dengan sangat kuat. Immortality pecah. Tapi dari arah depan Arsid muncul. Guava gak bisa kemana-mana. Gak bisa kabur. Dan mega kill didapatkan oleh Miracle. Apakah ada yang bisa dikomit? Dan ternyata pecah. Langsung disap. Iya, yep, itu sampai pakai flicker juga. Pokoknya komit, Kak. Tapi hanya untuk menghambat pergerakan dari tim mereka. Dan sekarang terpaksa harus dipukul mundur. Blessing Duet pun dikeluarkan. Dan Nate harus ditumbangkan oleh seorang Silvana. Dan lagi-lagi Kupra. Dan lagi-lagi Baymax 301 sudah dikantongi. Dan tidak bisa kemana-mana pun juga seorang Dev Coach. Inisiasi dari Rekai Sport harus mundur. Dan Glorious Battle Wave pun dikeluarkan dari Alter Ego X. Mencoba untuk mengejar Baymax dan juga Miracle. Mereka udah cukup darah putihnya tebal sekali, tapi... Wow, Blessing Duet dilayangkan. Shieldnya pun semuanya disedot oleh seorang Miracle. Tapi Baymax berusaha untuk kabur. Ejektornya ke arah belakang namun blessed. Dan Blessing Duetnya akhirnya dilayangkan di saat yang tepat. Semuanya ringsek dan hero dari Erika tersisa dua saja terserang. Wow, akhirnya ini dia kemenangan untuk tim Alter Ego yang berhasil menumbangkan juara bertahan kita Reka di week ke-6. Iya, harus dapetin level dan juga dapetin keuntungan secepat mungkin kalau ingin memenangkan game kali ini. Karena Leomord ini rotasinya cepat juga loh dengan adanya Phantom State yang dimiliki. Iya, tentunya. Tapi sebenarnya juga dari mereka menunggu dan di era top lane ini 2 versus 2. Dan langsung digejuk saja dengan Way of Dragon. Baymax pun tumbang. Super dive dari EVOS Esports. Jadi memang dengan mudah. Ada pertempuran lagi. Miracle sudah memanggil Barbielnya. Mencoba untuk berfokus terhadap Nana. Tapi Panzer masih memiliki Molina Spirit. Mencoba untuk kabur-kaburan. Tapi digejuk, diicek-icek, dipicek-picek Fabian. Dengan... Yes, dan kita lihat kali ini sudah banyak skill yang dikeluarkan. Tapi masih ada Sanguine Claw. Masih ada Bad Impact. Kali ini ada seorang Moon sendiri. Meng-carry seorang. Nih kali ini dengan adanya Carmilla di situ bakal mencoba mendapatkan satu Iris. Dan Iris ya berhasil di shutdown. Sudah sedangkan ada Imperial Justice mencoba menahan pergerakan dan dimiliki sama seorang Nih. Tapi di situ seorang Baymax berhasil di shutdown. Picek-picek semuanya. Bisa memberikan damage dan Hansnya kali ini bertemu dengan Baymax. Apa yang bakal terjadi? Way of Dragon bakal dibuka di sebelah sana. Ionic Edge juga dan first blood berhasil didapatkan oleh tim mereka Esports. Yes, di sini Iris berhasil di depan-depan. Abyssal Arrow tidak mengenai siapa pun. Tapi Turtle ya kali ini bakal cuma tertiada. Tapi Iris masih bisa men-secure. Tapi masih ada Tempest of Blitz. Berhasil mencatat seorang Moon dan bahkan seorang Miracle juga. Bakal menjadi poin ketiga kali di tim EVOS Esports. Aduh, teman-temannya dia rata top lane untuk melawan peperangan. Tapi Iris di situ. Detonata yang gak kena yang terakhir. Dan mencoba untuk kembali Shadow Kiru. Iris dalam bahaya. Shadow yang terakhir menutup. Mengeksekusi turret pun satu persatu dihantui. Dan Imperial Justice marah ke arah Erzit. Erzitnya mau kabur kemana setelah mengeluarkan Imperial Justice. Dia masih bisa selamat setelah menahan damage yang begitu besar. Dan Killing Spree berhasil didapatkan. Dan base-nya kali ini berhasil diambil sama tim Reka Esports. Dengan poin 2-1 kali ini, Reka Esports.